5 makanan yang perlu dikonsumsi ibu yang baru melahirkan. Tidak hanya ketika hamil saja, setelah melahirkan, wanita juga perlu memperhatikan makanan yang mereka konsumsi. Menjaga asupan makanan dan nutrisi yang tepat merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Keseimbangan nutrisi yang tepat sangat penting bagi semua orang, termasuk pada ibu yang baru melahirkan. Asupan yang tepat ini juga bisa membantu mereka dalam menyusui anak. Asupan nutrisi yang tepat juga bisa membantu ibu yang baru melahirkan tetap sehat dan kembali pada kondisi optimal mereka. Oleh karena itu, pilihan makanan ini merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan. Berikut adalah 5 makanan yang perlu dikonsumsi ibu yang baru melahirkan. Yang pertama, sereal. Sereal merupakan makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh ibu yang baru melahirkan dan bisa mencegah terjadinya konstipasi. Masalah ini pada umumnya dialami oleh ibu yang baru melahirkan karena melambatnya pencernaan akibat hormon menyusui. Disarankan untuk mengonsumsi sereal bersama dengan yogurt. Selain memiliki kandungan kalsium yang kaya, yogurt juga mengandung probiotik yang membantu melancarkan proses pencernaan. 2. Telur. Konsumsi telur bisa membantu ibu baru melahirkan memastikan jumlah asupan kalori yang tepat. Sebutir telur mengandung 5-6 gram protein sehingga bisa membuat Anda merasa lebih cepat kenyang. Telur juga merupakan sumber alami kolin, nutrisi penting yang digunakan membangun pusat memori pada otak bayi. Seperti nutrisi lain, kolin juga bisa dikonsumsi bayi melalui air susu. 3. Daging. Daging sapi merupakan makanan yang kaya dengan kandungan zat besi dan mineral yang bisa membantu menambah energi dan memproduksi air susu. Hal ini terutama bisa Anda peroleh pada bagian daging yang memiliki sedikit lemak. Disarankan untuk mengonsumsi daging panggang yang disertai sayuran. Selain daging sapi, daging ayam juga bisa jadi pilihan untuk Anda konsumsi. 4. Salmon. Ikan salmon memiliki kandungan asam lemak omega-3 yang bagus untuk jantung. Makanan ini juga bisa membantu perkembangan otak bayi ketika dikonsumsi oleh ibu yang menyusui. Usahakan untuk memilih ikan salmon dengan kandungan merkuri yang rendah. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda tak perlu mengonsumsinya setiap hari dan cukup 1 atau 2 kali seminggu saja. Yang terakhir, bayam. Bayam merupakan sayuran dengan kandungan asam folat dan kolagen yang tinggi. Kedua nutrisi tersebut merupakan hal yang penting dikonsumsi oleh ibu baru melahirkan. Kolagen diperlukan untuk mempercepat penyembuhan terutama setelah operasi sesar. Sedangkan asam folat penting sebagai pengganti darah yang keluar setelah ibu hamil melahirkan. Itulah 5 makanan yang perlu dikonsumsi ibu yang baru melahirkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.